Jeffrey merasa bahagia ketika melihat Novia cemburu terhadap dirinya. Selamat datang di channel Senja TV yang akan mengulas dan nge-review alur cerita sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih. Barangkali teman-teman ada yang ketinggalan episode sebelumnya. Pada adegan dari malam, Jeffrey masih di tempat Novia dan menceritakan tentang kedekatannya dengan Dokter Sofia. Karena sebelumnya Novia menanyakan waktu Jeffrey memegang tangannya Sofia. Kemudian, di situ Jeffrey mengatakan jika tangannya Dokter Sofia tersengat lebah, sehingga Jeffrey berusaha menolongnya. Namun di situ, Novia menunjukkan jika Novia cemburu dengan kata-katanya yang kelihatan ngambek kepada Jeffrey. Sehingga Jeffrey tersenyum melihat muka Novia yang terlihat cemburu karena Jeffrey yakin jika Novia masih menyayangi Jeffrey. Sementara di tempat yang berbeda, Nilam ketar-ketir di saat Tony alias Brian melihat Novia ketika di dalam mobil. Di saat itu Novia ingin membeli sesuatu pas lampu merah, sehingga Brian melihat Novia dan berteriak memanggil maminya. Kemudian Bu Nilam panik karena takut Novia melihat Brian, sehingga Bu Nilam segera mengalihkan pandangan Tony supaya tidak memanggil-manggil Novia. Sementara di tempat lain, polisi masih mencari keberadaan Bagas yang kini menjadi buron. Kemudian polisi pun mendatangi rumah Tami dan juga Ivanka untuk menanyakan keberadaan Bagas. Namun Tami terkejut karena Tami tidak percaya jika ayahnya buronan polisi. Karena Bagas penjahat kelas kakap yang pandai bersandiwara ya guys. Nah, makin penasaran dengan alur ceritanya, saksikan terus sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih setiap hari hanya di SCTV. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe terlebih dulu, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian yang baru menemukan channel ini tidak ketinggalan episode selanjutnya dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.